The government has pursued various policies in overcoming the scarcity of cooking oil that has happened for 4 months yet no effective solution found so far. On Wednesday, President Joko Widodo announced a new policy to ban the export of cooking oil and its raw materials starting this Thursday. The policy is expected to ensure the cooking oil availability in the country and will only be lifted after domestic needs have been met. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih. Dan saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. The export ban will apply to refined, bleached, deodorized palm oil in, or RBD palm oil, in, including the producers of raw material. By implementing this policy, the price of cooking oil is targeted to go back to normal to fourteen thousand rupiah per liter. Reza Anindita for Today.